Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba. Nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Tribuners yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menyongsong malam kemuliaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam kemuliaan dikenal dengan Lailatul Qadar. Karena makna Al-Qadar itu adalah asy-syaraf. Kemuliaan Lailatul Qadar bukan karena namanya, melainkan ada nilai yang terkandung di dalamnya. Ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik nilainya ketimbang 1000 bulan. Inilah nilai yang terkandung di malam itu. Satu amalan atau sebuah perbuatan kebaikan, apapun yang dilaksanakan pada malam itu bernilai 1000 bulan. Oleh karenanya, bagi orang yang beriman, yang mengetahui dan menyadari nilai ini pasti dan seharusnya memperhatikan dan mencermati, bahkan mencari-cari malam Qadar itu atau Lailatul Qadar ini jangan sampai lewat. Karena apa? Karena ketinggalan atau lepasnya malam Qadar itu tidak diraih, maka nilai yang begitu berlipat-lipat ganda akan kehilangan momentum. Mengapa? Kalau usia 1 tahun kita itu utuh perbuatan kita, kalau dipres berapa jam sehari kita berbuat kebaikan, maka mungkin muncul hanya beberapa bulan. Tapi ini 1 malam berbuat baik menandingi bahkan khair lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Inilah yang harus kita songsong dengan sebaiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai Lailatul Qadar jelas adanya. Waktunya di bulan Ramadan pun sudah tegas, tapi di malam apa itu terjadi masih dirahasiakan. Tentu hikmahnya adalah agar sepanjang Ramadan itu tidak dilewatkan, setiap malamnya tidak lolos dari kebaikan-kebaikan dilaksanakan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mencari dan menjaga terus. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memang memberikan arahan. Ada waktu-waktu yang spesial atau ada malam-malam yang bisa dijadikan lebih istimewa lagi, yaitu 10 malam terakhir. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari-cari dan cermati, jaga jangan sampai lewat itu Lailatul Qadar di malam-malam terakhir dari 10 Ramadan. Bahkan riwayat lain menegaskan lagi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi yang malam-malam ganjil itu yang harus betul-betul dicari, atau artinya disiapkan waktu untuk ibadah lebih fokus. Dilaksanakan ajaran kebaikan itu setiap malam-malamnya yang ganjil, agar harapan itu, momentum yang dijanjikan itu bisa diraih. Ini yang sesungguhnya menjadi harapan orang yang beriman, supaya Ramadan berharga, supaya Ramadan berhasil menghasilkan pahala yang besar, bahkan melipat gandakan nilai usia
yang sesungguhnya usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya antara 60 sampai 70, tapi kalau setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar itu melebihi kebaikan 83 tahun ketimbang usia-usia yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis lain menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, melaksanakan ibadah salat di malam Lailatul Qadar itu, maka dengan landasan iman dan cari pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Inilah keistimewaannya dan yang harus jangan kita lewatkan, dan dibersihkan diri dari segala dosa itulah kebutuhan kita semua untuk bisa masuk surga yang serba suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghasilkan dan mendapatkan nilai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita mohonkan senantiasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabrurmu. Kartu BSI Debit Mabrur dari Bank Syariah Indonesia dengan segala fitur yang memudahkan perjalanan ibadah umroh dan hajimu. Mabrurkan kenyamanan bertransaksimu. Mabrurkan harapan dan doamu. Mabrurkan berbagimu dengan sesama. Mabrurkan hidupmu. Bersama BSI Debit Mabrur, Bank Syariah Indonesia. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Hai hai, untuk warga Nusa Tenggara Timur, kami Agromina hadir dengan solusi bahan makan praktis, higienis, dan tentunya halal. Ayam karkas kami telah melalui proses pembekuan yang tepat sehingga dapat membantu menjaga rasa asli ayam dan tidak terlalu berbeda dengan ayam segar. Anda bisa membelinya langsung di Jalan Pahlawan nomor 102, Nun Bang Sabu, atau bisa juga di outlet-outlet kami yang ada di Nun Bang Sabu, Oe Bobo, Oe Bufu, Tofa, dan di Atambua juga ada loh. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi nomor 081-339-872-788 atau di nomor 082-214-759-099. Kami tunggu orderannya, teman-teman. Happy shopping, Desi Agromina. Bye-bye.